Yo, apa khabar semua? Saya Burn dan bertemu kembali dalam satu lagi edisi Coretan Sukan C 2015 di Singapura. Pastinya hari ini saya rasa bertuah sangat kerana dalam 33 tahun saya hidup ni tak pernah lagi ada peluang. Ada peluang lah, cuma tak berkesempatan untuk datang ke sini. Sebahagian daripada Singapura yang saya pasti ada di seluruh dunia. Kalau kita lihat di LA, di New York, di Australia, di London, semuanya ada jalan ini ataupun nama tempat yang dikenali sebagai Chinatown. Ha, okey, dan sekarang ni, okey. Selain daripada benda-benda best yang kita akan lihat dari segi bangunan, dari segi architecture lah orang kata kan. Saya nak ingatkan anda, saya berada di atas sebuah jejantas ataupun jambatan pada ketika ini, di mana ia adalah link untuk Chinatown kepada salah satu mall yang dikenali sebagai Five Stars Tours Mall. Ya, kalau betul lah kan. Okey, di seberang sana, Chinatown di belakang saya. Okey, dan pastinya kalau kita lihat pemandangannya begitu indah sekali di sini. Tengok ada bunga-bunga, ada pokok-pokok yang dibina dengan seninya tersendiri. Okey. Dan kalau saya turun tangga kat belakang saya tu, lebih menarik lagi barang-barang yang dijual di Chinatown. Dari segi makanan, dari segi perkakas, dari segi barang perhiasan rumah. Kebanyakan pelancong yang datang ke sini akan membawa pulang, akan membeli shopping besar-besaran kerana barang ini pun tak apa-apa nak mahal, murah. Tapi harus saya ingatkan, kalau anda mencari makanan untuk umat Islam di luar sana, pastinya anda harus mencari makanan yang halal, yang ada, tapi harus dicari. Okey, tak boleh main gedah saja. Okay? So, apa yang anda akan lihat selepas ini, perjalanan atau jelajah bersama dengan saya adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik. Saya tak sabar. Kalau anda tak sabar, saya pun dah tak sabar. Untuk itu, apa kata anda ikut saya untuk jelajah Chinatown sama-sama. Okey, saya turun-turun je daripada jejantas tadi tu. Di mana ada pavilion yang begitu cantik apa semua sekali kan. Bukan pavilion dekat KL, pavilion Chinatown. Saya nampak benda ni. Benda ni lah benda pertama yang saya nampak bila turun nak masuk Chinatown je. Benda pertamanya adalah name painting. Di mana kalau saya tak berpastilah antara dia Teochew ke Hakka ke Hokkien ke Cantonese ke dalam tulisan dia. Tetapi menariknya, nama kita ditulis ataupun dilukis, dilukis dengan corak-corak yang berbeza. Contohnya, kalau anda lihat di situ, ada bunga-bunga yang mewakili nak huruf-huruf nama kita. Saya nak bagi tahu akak ni, nama saya kena tulis kat sini. Okey? Banyak orang nama dah ada kat sini dah. Nanti busy dengan handphone. Okey, so pendek cerita, dia akan melukis nama saya dengan salah satu corak yang saya pilih. Ya? Yeah? This one. Saya pun nak relax, saya nak tengok apa yang dia akan buat sebelum saya terus jelajah apa lagi yang menarik di Chinatown. Thank you, Aunty. Thank you, thank you, thank you. So nampak, ui, memang best lah. Benda yang dilakukan dalam masa 2 minit, 3 minit, lepas tu nak kena tunggu dia kering. Okey, dan inilah hasilnya. Ha, saya tak tahu apa maksud benda ni dengan benda ni. Tapi saya tahu dia ada kena mengena dengan burn. Dan yang pasti, ingat, kira kos dia tak berapa nak besar lah pun. RM8, bukan ringgit eh. 8 sing dollar yang bersamaan dengan 2, daraplah 2.7 duit Malaysia pada ketika ini. Okay, so 8 sing dollar awak boleh dapat satu kenangan lah. Kan? Apalah sangat 8 sing dollar untuk kenangan daripada Chinatown. Tapi ini baru kenangan pertama. Apa lagi yang saya nak pergi tengok? Saya tak tahu saya nak beli ke tak. Tapi kita pergi tengok. Ikutlah saya dalam jelajah Chinatown ni. Jom. Okey, so sekarang ni Burn berada di orang kata di tengah-tengah Chinatown. Keluar-keluar je daripada MRT Chinatown ni, inilah dia. Memang tak payah jalan jauh. Sini dah tempatnya, inilah jantung di mana berdenyutnya Chinatown. Okey, kiri kanan nampak macam Petaling Street sikit, tapi percayalah barang-barang yang dia jual kat sini
sumpah tak boleh dapat dekat Petaling Street. Okay, so jom kita tengok apa lagi yang menarik dekat Chinatown. Best. Macam nak beli baju untuk family kan. Tengok baju tu harga 4 untuk 10 sing macam berbaloi je. Tapi itulah takut kalau dah beli kat sini pergi tempat lain tengok. Tak jadilah pula kan. So better kita fikir untuk fikir masa-masa sebelum kita buat keputusan untuk beli. Ni pun macam menarik. Kalau macam mak saya dia selalu guna beg-beg macam ni kan. Saya tertarik sangat dengan bangunan-bangunan ataupun heritage ataupun culture ataupun sejarah bangunan-bangunan yang kita lihat pada ketika ini. Ini semua daripada zaman dulu pastinya. Kalau anda tengok di atas, di sebelah belakang ada Pagoda House kat situ. Okey, dan ini dikenali di belakang saya ni, dikenali sebagai Chinatown Heritage Center, di mana anda boleh masuk kat sana, anda akan melihat segala benda-benda bersejarah berkenaan dengan Chinatown ni. So sekarang ni dia tengah renovate. Dia tengah buat balik. So rasanya dalam sebulan dua lagi ni saya pasti dia dah ready lah kan. Pada waktu yang sama bukan kita seorang je menjelajah kat sini. Sebelah sana ada adik-adik kita bersama dengan cikgu-cikgu diorang, sekolah-sekolah rendah yang ada kat Singapura ni. Buat macam tua juga diorang dapat nota, macam nak curi juga nota diorang kan. Nak tahu juga info-info yang lebih menarik berkenaan dengan Chinatown ni. Saya tertarik melihat kedai ini kerana kalau di sini kita lihat apa yang disambut di Malaysia juga ketika Tahun Baru Cina, Cap Gome dan sebagainya, saya sering lihat di sini. Saya melihat di kedai ini. Contohnya seperti lantern-lantern, kesemua barang-barang perhiasan ataupun permainan yang digunakan ketika perayaan-perayaan Cina di Malaysia khususnya. Dan tak lupa, baju-baju. Chong Sam ada. Yang baju lelaki, Samfu tak silap saya lah, ada juga. Pada waktu yang sama jual suit juga. So memang dia diverse lah orang kata kan. Ada pelbagai jenis barangan yang menarik yang berkenaan dengan culture ataupun budaya Cina ini. So saya rasa inilah benda paling menarik yang berjumpa sepanjang perjalanan saya dekat Chinatown ni. Tak dinafikan inilah yang paling menarik kerana kita berada di Chinatown. Tapi jangan terkejut, ada kuil Sri Mariamman yang ada di sini. Okey, orang memang lalu-lalang, memang busy tempat ni. Tetapi harus diingat, kuil Sri Mariamman ni adalah suatu ikon yang menarik di Chinatown kerana ia membuktikan paduan kaum bercampur gaulnya, yang kaum India dengan kaum Cina ni. Dan pada waktu yang sama kita melihat bagaimana mereka yang beragama Hindu yang pasti akan datang ke sini. Walaupun dia dah ada Little India mereka sendiri, di Chinatown juga ada sebuah kuil. Dan harus saya ingatkan sejarah tentang kuil Sri Mariamman ini. Dibuka pada tahun 2001, dirasmikan oleh Presiden pada ketika itu, iaitu S.R. Nathan, untuk pengetahuan anda. Okay, so memang banyak sejarah yang ada dekat Chinatown ni, termasuk kuil Sri Mariamman ni. Betul-betul selepas Pagoda Street anda boleh nampak. Dia ni center dia. Kalau tengok di belakang saya, itulah kuil dia. So satu lagi kejutan yang saya terima ketika berada di Chinatown ni, saya keluar-keluar je daripada Chinatown, belok ke kiri, tak sampai 50 meter saya berjalan, saya nampak antara bangunan yang boleh dikatakan sangat bersejarah di Chinatown, ataupun nak kata bangunan taklah kerana ia adalah Jamai Mosque ataupun untuk lebih tepat lagi Masjid Jamai Chulia, okay, yang berada di South Bridge Street di Singapura. Masjid Jamai Chulia merupakan masjid yang terawal di Singapura yang terletak di kawasan Chinatown dan ia telah dibina sekitar tahun 1826 dan diberi nama oleh komuniti Muslim dari India yang berhijrah ke Singapura pada ketika itu. Apa yang menarik mengenai masjid ini? Ia jelas mencerminkan keharmonian dan betapa muhibahnya penduduk-penduduk di Singapura. Okey, rasanya demikianlah perjalanan kita di Chinatown. Panjang juga saya berjalan tadi. Ada macam-macam benda menarik yang saya lihat. Saya sempat beli juga 2-3 benda untuk keluarga saya dekat rumah. Saya sangat-sangat mensyorkan anda datang ke sini.
kerana banyak benda-benda menarik yang anda boleh jumpa yang mungkin bersesuaian dengan anda. Dan apa yang boleh saya katakan, satu pengalaman yang begitu menarik sekali daripada kuil yang saya jumpa, kuil Hindu yang saya jumpa di Chinatown. Name painting yang menulis nama saya dalam bahasa Cina, tak tahu dalam bahasa dialect yang mana sebab ada Hakka, Hokkien, Cantonese dan banyak lagi. Dan pelbagai lagi. Fridge magnet yang biasa ibu-ibu kita confirm suka kan, fridge magnet, keychain dan macam-macam lagi barang-barang yang boleh anda jumpa di Chinatown ini. Okey, so sampai di sini saja perjalanan saya di sini. Soalannya, anda nak tahu kan mana kita nak pergi seterusnya? Pastikan anda terus bersama kami di Astro Arena, saluran 801.